aja itu yang dia bisa membebasin. Itu kau udah pada dewasa ya, kenapa nggak ngurus masing-masing? Heran saya, masa mesti orang lain yang ngurus? Udah dateng, disuruh kesini aja. Voucher for ya. Voucher makan for apa? Voucher makan. Enggak. Kita akan berangkat menuju Auckland. Dan ini first trip gue bersama The Baku Cakar complete pergi overseas. Karena udah berapa kali overseas dengan The Baku Cakar enggak selengkap hari ini. Ada yang nggak bisa. Jadi semesta memberikan jawabannya dan membawa kita bersiap-siap menuju Auckland. We're coming. We are coming, Auckland. Hey guys, kita sampai di Auckland. Hi guys, welcome to Auckland. Here we are, Glenn Fredman, Baku Cakar. Kita lagi menunggu persiapan buat ya mau menuju ke hotel sih. Jadi ya ada sedikit yang ya, baggage yang ketinggalan lah. Kayaknya satu atau dua sih, gua nggak tahu. Cuma yang jelas kita lagi nunggu mobil-mobil yang lain. Itu abis ini langsung berangkat menuju ke hotel. Hari ini kayaknya acaranya tadi gua dikasih tahu masih santai. Terus nanti malam, nanti sore katanya kita makan malam di pinggir pantai. Jadi semuanya makan seafood, bro. Coba gue ngerasa ini seafood di sini sama nggak dengan seafood di Papua, Maluku, Nusa Tenggara. Yang jadi ikannya dari Papua semua lagi, sama Maluku. Tanya duluan, gimana? Pinang gimana? Oh iya, adik percaya. Kalau kakak bilang tenang aja udah. Gila, itu top deh. Iya, ada satu. Dia pika pas doang, namun ngantri banyak. Siapa ex? Wah, bungkainya gila. Gua tuh di depan dia, ini kan termasuk airport yang strict banget. Jadi, udah ditanya dari awal, lu bawa makanan nggak? Bawa buah-buahan nggak? Atau apa yang berhubungan sama makanan yang lu bawa dari luar? Karena nggak boleh, lu bisa kena fine, bisa sekitar $400-$500. Karena jawab enggak. Terus gue tanya, kena bawa pinang? Bawa nih. Waduh, masa gue ngeliat dia mukanya tenang gitu terus gue panik. Ya gue ikut kalem aja. Tembus loh, lewat. Canggih emang deh, Mission Impossible juga deh, rote deh. Doanya. Sholat. Tuh gue bingung loh, kena bisa lolos dia. Dia katanya di kantong. Kagak, depan gue kok orang di kantong, dia kata si bapaknya, ya bapaknya kan tadi yang mendampingi kamu. Ada di tas. Di kantong. Di tas juga dipotong-potong. Oh iya, dia soalnya sih bang, kamu taruh di mana barangnya? Di kantong. Tempat lokasi set syutingnya Hobbit, film Hobbit. Jadi akhirnya ya keren banget ya lokasi syuting. Jadi tempat buat wisata, dan menurut gue itulah caranya sebenarnya mengelola kreatif industri. Keren banget bro. Ini aja gue baru mau masuk entry-nya udah excited banget. Gue yang paling penting sih ngeliat dari tempat ini banyak inspirasi banget bro, banyak banget inspirasinya. Cuman ketrigger untuk ngeliat dari tempat set sampai akhirnya jadi bisa punya inspirasi. Kayak yang jelas bukio sih ini, maksudnya kepikiran untuk bisa buat tempat kayak gini. Dan maksudnya abis lu selesai syuting bisa dimanfaatin untuk jadi lokasi buat ya wisata. Gox, gue lagi bayangin nih,
Indonesia ada satu daerah gitu ya. Indonesia kan banyak pulau gitu ya. Ada satu daerah, atau dua, atau tiga bahkan banyak tempat yang dikhususkan untuk lokasi syuting sendiri, membayang film Indonesia sendiri, tapi kerja sama sama luar. Lokasinya Indonesia banyak banget deh. Bayang men, ih. Sunday morning, yeah baby, yeah, yeah. Mantap. Bisa-bisain aja, ya kan? Artinya pede aja. Soundcheck hari ini nih, supaya biar cepat kelar, abis itu kita makan. Gue mengajak Anggi makan bongkok. For the concert of Brotherhood Pacific Exposition 2019 with Glenn Fredly and the Bokuchaka featuring Andre Dinut. Kalau mau dicoba segala gue boleh, habis ini ganti ke Glenn kolaborasi. Gimana tadi soundcheck? Aman, no problem. Ya ada kendala sedikit, enggak banyak. Cuman ada yang salah colok aja. Jadi gitar dia wireless gitar dicolok ke saksofon. Bunyinya gimana ya? Kompak. Soalnya dia udah itu setelan efek, efek enggak gini. Setelan efeknya. Aman. Guys, kita lagi di Auckland. Dan dari kemarin, baru kali ini menu yang paling masuk di mulut. Halal. 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 That's point. Nasi rames. Ala Nepal. Kendalanya karena yang tugas di acara ini semuanya ibu-ibu. Dan memang bukan pada job desk-nya, jadi lu mesti sabar, lu mesti sharing. Yang penting semuanya jalan lancar. Kurang-kurang sedikit oke lah. So far so good. Bye. Songlist masih cut. Oke, yang paling penting, that's music man. Music is universal language. Jadi yang paling penting bersenang-senang ya. Menurut gue tujuannya kita main di sini kan adalah misinya adalah menjalin persahabatan, fellowship. Kayak tadi gue denger bahasa Maori gitu ya. Lo bisa bayangin lagu Mimpi Sedih bisa jadi penyatu di dalam buat lintas negara di Pasifik. Itu kan luar biasa banget bro, gitu maksudnya. Itu yang soal gue bilang, berangkat dari sebuah lagu and then ketemu. Dan this is dalam satu vibe yang luar biasa seru sih. Ya bangga aja mesti bisa kolaborasi sama brother and sister from Pacific. Kita mau denger Bung Kelvin dulu. Bung, please Bung. Ini namanya udah PNPR. Bung, Bung, Bung.
please dong, Bung. Jangan sosok enggak ada. Bung, please dong. Peser, Bung. Bung, please dong, Bung. Bung. Caca, hey. Caca. Bung. Mungkin kita main dulu, Pak. Enggak boleh pakai dance dong, enggak boleh pakai dance piano dong. Mungkin kita cantik. Apa lu? Ada lagu-lagu. Lagu ini. Apa? Lagu timur. Tapi mana? Lagu beta. Oh. Aturan kami lah, aturan itu rumah Flamenco, Bu. Ayo, pakai samba. Tuh samba lagi, Bu. Cocok pas di sini, Bu. NTB berapa coba? Ya, lagu-lagu ini lah. Bob Marley lah, Bob Marley. Bob Marley. Batu kada, Om Batu kada. Ih, sudah happy nih. Pas nih settingnya. Iya. Tremolo Sweet Kiss. Sedang Wedding. Musiknya dong. Cek. Hei, sedang. Kok senyum lebar banget sih? Hei. Musik mana musik? Sayang, pakai ini lah, sing start, Bu. Oh iya, sorry. Mata salah. Setiap kita main mesti pakai. Hey, ini baru. Oh, anu sih mau pakai. Ini aerote. Hey, you mau pakai, Ken? Mau pakai. Sedap. Foto sudah. Coba ada bunyi first dance. Profesional enggak? Profesional enggak? Ya? Gila. Hah? Profesional enggak? Opening act. Mal, gimana, Mal? Oke, boleh. Tapi di belakang free lo main dong, Dre. Tak. Musik-musik Dewi. Back vocal. Second keyboard, Fred. Hey, ini empat lo, Free empat, Vivi. Kita menuju sudah hari terakhir dan kemarin acara udah berlanjut seru banget, berlangsung seru sekali dan mau kembali sekarang bersiap untuk ke Indonesia dan sebagai yang punya hajatan saya perlu pamit dan ingin mendapat, kita pengen dengar sepatah buatah kata dari orang yang paling bertanggung jawab buat Pacific Exposition 2019. Ambasador kita yang keren, yang ganteng. Saya ucapin terima kasih kepada Glenn Fredly dan kawan-kawan yang sudah menjadi bagian dari Pacific Exposition 2019, khususnya pada The Sound of the Pacific Concert.
yang merupakan puncak daripada seluruh rangkaian acara di Expo ini. Kehadiran dari Glenn dan kawan-kawan benar-benar telah membantu saya dalam meyakinkan masyarakat Pasifik mengenai kepasifikan Indonesia. Kita tahu bahwa paling gampang kita untuk masuk ke dalam suatu lingkaran keluarga adalah melalui budaya. Nah, tidak ada yang lebih kuat daripada musik. Musik yang dimainkan oleh Glenn, oleh Ivan Nestorman, dan juga Papua Original itu memberikan bukti nyata adanya ikatan kultural antara Indonesia, khususnya Indonesia Timur, dengan negara-negara di Pasifik. Penampilan Glenn dan kawan-kawan tadi malam sudah membuat penonton gabungan dari orang Indonesia dan Pasifik tercengang, dibuka matanya bahwa Indonesia itu sudah semaju ini dalam konteks musik. Kita memainkan musik dengan darah atau nyawa Pasifik, tapi dalam konteks kekinian. Itu yang mereka belum punya di sini. Jadi terima kasih Glenn. Have a nice trip back home. Thank you so much for everything. Yeah. Dan yang paling penting ini, gue punya kejutan buat teman-teman. Ada kolaborasi Glenn Fredly yang pertama kali dengan Pak Dubes. Tungguin pokoknya nanti. Apa tungguin. Thank you. Siapa? Thank you. Thank you so much, Pak. Thank you, Pak. Thank you banget.